Sekolah merupakan sebuah wadah untuk memberikan pendidikan moral untuk kemajuan bangsa. Diberi kewajiban untuk membentuk karakter pelajar sebagai regenerasi muda masa depan. Namun bagaimana jika terjadi masalah sebaliknya? Para pemangku kepentingan di sekolah justru membuat kegaduhan di tengah siswa yang mengakibatkan siswa harus menjalankan asas demokrasi dengan melakukan unjuk rasa. Apakah bentuk dari perlawanan siswa ini merupakan pergeseran moral atau pihak sekolah sudah tidak lagi ada tempat di hati siswa? Catatan hitam sekolah bergeser menjadi moral atau krisis kepercayaan. Kami menelaahnya untuk Anda. Sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat orang menimba ilmu. Sekolah merupakan wadah untuk mengubah perilaku, budi pekerti, tata krama menjadi lebih baik. Namun sekolah saat ini seakan-akan merupakan tempat yang tidak nyaman lagi untuk mencapai tujuan berbangsa. Karena hanya melakukan hal-hal yang bersifat formalitas dan seremonial. Tidak harmonisnya antara pihak sekolah dengan siswa terbukti pada Senin tanggal 21 Agustus 2017. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi menggelar unjuk rasa di halaman sekolah, kawasan Tlanepura, Kota Jambi. Protes yang dilayangkan oleh siswa terkait uang OSIS berjumlah 30 juta rupiah berada di rekening kepala sekolah. Mereka menuntut agar uang tersebut segera dimasukkan ke rekening OSIS. Bukan permasalahan itu saja. Namun sekolah yang tidak transparan dalam menggunakan uang OSIS juga menjadi luapan emosi ratusan siswa. Kami menuntut pengembalian uang OSIS yang diberikan dari anak kelas 10 kepada pihak kepala sekolah. Itu sekarang uangnya masih berada di rekening kepala sekolah. Jadi sekarang kami semua menuntut uang tersebut dikembalikan dalam selama-lamanya siang nanti. Itu sudah harus kembali lagi kepada rekening OSIS. Berapa? Itu saya tidak tahu persis, pokoknya sekitar 30 jutaan. 30 jutaan? Iya. Permasalahan sudah berapa lama, Dek? Apa? Sudah berapa lama permasalahan ini? Permasalahannya tahun ajaran baru kemarin. Campur tangan pihak sekolah dalam menggunakan uang OSIS juga menuai protes dari ratusan siswa. Mereka menolak adanya intervensi pihak sekolah kepada anggota OSIS karena merasa ditekan oleh pihak sekolah untuk mengeluarkan anggaran di setiap kegiatan. Sementara laporan penggunaan anggaran dari sekolah tidak diterima oleh OSIS. Menanggapi aksi siswa, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi Eva Riani menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam pengeluaran anggaran kegiatan OSIS. Terkait uang OSIS yang ada di rekeningnya, Eva Riani tidak membantah. Hanya saja, uang tersebut menurutnya memang belum disetorkan ke rekening OSIS. Bapak Kepala Dinas, Pak Pelaksana Harian, mewakili beliau mendampingi kegiatan ini. Tidak ada. Tapi saya minta yang ini saja yang belum disetorkan. Gitu. Poin-poin yang akan kita bahas ini sudah jelas. Jangan bertambah-tambah terus. Saya kasihan kalian nanti sampai jam 12. Kegiatan mereka semua. Demo ratusan siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi ternyata mendapat sorotan tajam dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Menurut Kepala Bidang SMA Abdul Mukti dari hasil mediasi bersama para siswa, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan menindaklanjuti tuntutan dengan menurunkan tim verifikasi untuk mencari jawaban dan fakta atas permasalahan yang terjadi. Jika hasil verifikasi ternyata sekolah terbukti melakukan kesalahan, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan memberikan sanksi kepada pihak sekolah. Abdul Mukti mengatakan penggunaan uang OSIS memang harus transparan, dan hubungan antara OSIS dan pembina OSIS serta pihak sekolah harus saling berkomunikasi sehingga tidak menemui jalan buntu dalam permasalahan ini dan tidak timbul kesalahpahaman. Apakah memang diolah oleh ketua OSIS atau sekolah ikut campur? Jadi gini, kan OSIS punya pembina OSIS, ya. Pembina OSIS lah yang nanti menjembatanin komunikasi itu dengan pihak sekolah. Memang harus ada komunikasi kedua pihak loh. Kan ini dana mereka yang harus dikelola secara transparan. Mungkin ada kebuntuan, makanya muncul sekarang seperti ini.
Beberapa hari pasca unjuk rasa, ratusan siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi akhirnya menemukan titik terang setelah Dinas Pendidikan menurunkan tim verifikasi ke sekolah. Menurut Kabid SMA Disdik Provinsi Jambi Abdul Mukti, uang OSIS yang menjadi tuntutan siswa sudah dikembalikan kepada Bendahara OSIS. Mukti mengatakan OSIS SMA Negeri 1 memang belum memiliki rekening, sehingga diserahkan kepada pembina OSIS. Mengenai perubahan warna alma mater, siswa sudah duduk bersama dengan kepala sekolah beserta guru, dan permasalahan ini sudah diselesaikan. Untuk sanksi kepada pihak SMA Negeri 1 Kota Jambi dalam penilaian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sudah konfirmasi, ternyata memang OSIS belum ada rekening. Makanya itu berada di pembinaan OSIS. Dan sudah diserahkan. Ada tuh bukti setornya dengan saya. Dan saya sampaikan juga sama rekan media bahwa hari ini semua masalah yang berhubungan dengan SMA 1 clear. Kepada pihak sekolah masih dalam penilaian kami. Ya, terlalu pagi kami mengatakan ada sanksi atau tidak, tapi yang jelas tim verifikasi sudah bekerja. Satu minggu kemudian unjuk rasa juga terjadi di SMK Satria Kota Jambi. Para siswa berkumpul di dalam sekolah untuk menolak sejumlah kebijakan kepala sekolah yang dinilai semena-mena. Para siswa menuntut kepala sekolah SMK Satria Ade Kusmana mundur dari jabatannya. Ributnya aksi unjuk rasa membuat pihak sekolah memaksa siswa untuk pulang. Meski telah dipaksa pulang, namun unjuk rasa siswa justru berlanjut di depan sekolah. Para siswa membuat suara motor menjadi sangat bising sebagai bentuk protesnya. Salah seorang siswa mengungkapkan kecewaannya atas sikap kepala sekolah yang terkesan tak peduli dengan para siswa. Kepala sekolah jarang masuk dan menurut siswa lebih baik mundur dari jabatannya. Selama ini Pak yang menghilangkan praktik cuma Pak Saidin Pak, tahunya kepala sekolah tuh tidak ada peduli Pak, dia cuma duduk di kantor, pagi datang, siang pergi, pulang. Benar. Itu benar. Nengok bengkel, belakang ini cuma sekali-sekali. Datang apa Pak? Cuma bengkel belakang, cuma nengok ngoceh-ngoceh yang jelas ya Pak. Itu tuh gak tau Pak. Itu faktor lah ada. Kepala sekolah kan cuma makan gaji buta. Aksi para siswa yang memadati halaman depan sekolah sambil menari gas motor akhirnya dibubarkan paksa sejumlah oknum yang mengaku dari kepolisian. Dari informasi sejumlah guru, salah satu penyebab marahnya para siswa kepada kepala sekolah karena gaji guru diturunkan dari 1,2 juta rupiah per bulan menjadi 666 ribu rupiah. Menanggapi hal ini, kepala sekolah SMK Satria Ade Kusmana menuding ada koordinator yang membuat para siswa unjuk rasa. Ade Kusmana menyebut unjuk rasa siswa dikarenakan ulah wakil kepala sekolah yang mengatasnamakan Dewan Guru dan menyulutkan masalah tentang turunnya gaji guru. Insiden ini ya atas sudah dikoordinir oleh seseorang dan saya percaya kepada seorang itu sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Semua itu saya dibicarakan dengan dengan wakil kurikulum dan itu saya suruh pulang anak itu ternyata dihalang-halangi oleh guru namanya Saidin ya. Atas tudingan tersebut, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sahidin membantah keras tuduhan yang dilayangkan Kepala Sekolah. Dirinya mengaku tidak menjadi provokator dari aksi ini. Menurutnya, unjuk rasa siswa murni karena siswa yang tidak terima dengan perlakuan Kepala Sekolah kepada guru mereka. Menanggapi aksi dari siswa tadi yang dipelopori ya oleh Pak Saidin, itu sama sekali tidak benar. Kenapa siswa berbuat seperti itu? Karena mereka mencintai gurunya. Wajar saja seorang anak membela orang tuanya. Tapi tadi Pak, katanya anaknya sudah mau balik, terus kita coba menahan. Ini benar atau tidak? Itu
pembelaan diri saja. Melihat permasalahan SMA 1 dan SMK Satria Kota Jambi, bahwa tampak sinkronisasi dan harmonisasi antara pihak sekolah, yakni guru dan siswa, tidak terjalin dengan baik. Guru yang seharusnya menjadi contoh bagi siswa, namun malah mendapat protes karena siswa merasa tidak mendapatkan pembelajaran baik dari tenaga pengajar. Meski demikian, siswa juga harus menyampaikan aksi protes dengan cara-cara yang terpuji. Protes terhadap kebijakan sekolah tidak hanya terjadi di dunia sekolah umum, namun juga di kalangan sekolah yang notabene pendidikan agama. Sekolah agama yang dipandang lebih dalam hal pendidikan karakter generasi muda juga tidak menjadikan suasana sekolah lebih nyaman. Kepala sekolah agama yang seharusnya mempunyai nilai lebih, tetapi justru kebijakannya tak sejalan dengan asas kehidupan beragama. Telaah segera kembali.